Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, video kita pada kali ini bosku, hari ini saya niatnya mau ngebolang lagi mencari sarang burung seperti burung ini aja. Kita dekat-dekat jalan aja karena cuaca sekarang sudah mulai hujan lagi dan becek ya. Jadi kita main di pinggir jalan aja cari-cari sarang-sarang burung gelatik batu. Sebelum kita lanjut mencari sarang burung gelatik batu, sekarang kita beri makan dulu burung-burung rawatan kita di rumah dan sekalian melatih si jaguar. Kita bawa si jaguar agak sedikit lebih jauh ya, biar nanti dia terbiasa dan mau ikut ketika kita bolang. Nah, ini burung gajah rawatan kita guys. Oke, lanjut. Oh, my God.
Bahaya guys. Dia manjat ya, dari saya di atas tadi dia manjat dari bawah sampai ke tangan saya dia ambil ini. Ini bekas kukunya guys. Ini ya luka nih. Anja, anja juga. Oke. Up, nyanjar aur yang. Rumah buka ya luka. Dikuat, ha? Dikuat, ha? Dekor, dekor, Nah guys, bisa kita lihat di sini. Ini dalam pelatihan si jaguar ya. Sampai luka kena gigitan si jaguar. Jadi buat saudaraku semua, untuk mendapatkan sesuatu hasil itu memang butuh perjuangan yang ekstra ya. Jadi buat saudaraku semua yang katanya saya di sini merawat hewan dengan menggunakan ilmu, menggunakan baca-baca, menggunakan pengasih ini segala macam, itu enggak bos.
Cuman dari cara kita merawat, pakan yang kita berikan, itu semua membuat hewan-hewan akan betah sama kita dan membuat mereka akan nyaman sama kita. Yang penting kita merawatnya dengan tulus dan kasih sayang ya. Jadi itu si Jaguar udah balik. Jaguar, ha? Hey, ha? Nah, oke guys, sekarang kita sudah keluar dari rumah ya. Jadi kita main di sini di pinggir jalan aja. Kita memantau burung-burung. Dan di sini sudah terlihat ada sepasang burung gelatik batu di sana lagi mencari makan ya. Dan kita menunggu di sini sebentar untuk kita lihat apakah burung gelatik tersebut ada anakannya, umpan yang dapat dibawa untuk anaknya ataupun dimakan sendiri. Jadi sekarang kita di sini harus mengintainya dulu, bosku. Itu ada di depan saya tuh, di samping rumah. Nah guys, jadi barusan sempat terlihat dari sini dia terbang bawa makannya ke sana. Cuman kita nggak sempat merekamnya, nggak dapat merekam karena sepintas lalu masuk ke dalam sarangnya lalu dia keluar. Ternyata sarangnya cuma di pinggir jalan. Kita coba cek loh. Nah, di sini guys. Ada anakannya guys di dalam, coba kita cek lebih jelas. Nah ini dia guys, ada 3 anakannya, sudah gede anaknya, udah hampir diterbangkan ini. Nah, ini besok mungkin udah diterbangkan nih, itu induknya udah balik lagi tuh, berisik induknya. Itu induknya tuh guys. Nah guys, sekarang kita sudah mengetahui di mana sarangnya. Sudah kita cek ada 3 ekor anakan burung gelatik batu ya, bulunya sudah penuh. Mungkin 1 atau 2 hari lagi akan diterbangkan induknya. Jadi sekarang kita lanjut, kita cari spot lain ataupun kita coba pantau-pantau lagi, mana tahu kita bisa menjumpai sarang-sarang burung lagi. Nah guys, sekarang kita lagi ngopi nih di warung kopi ya. Jadi di depan warung kopi ini ada pohon jeruk Bali dan di situ ada juga sarang burung gelatik batu yang saya pantau tadi. Dia membawa makan tapi makanannya masih kecil, jadi jangan kita cek dulu ya, takutnya anaknya masih kecil banget baru menetas. Dan bisa kita lihat di sini bos, cuman di depan ini dia di pohon bambu di depan sini ya. Sedangkan di sini banyak rame orang nih, lagi nongkrong ngopi. Di sini sarangnya nih, ini dia sarangnya nih. Mentang-mentang nama di dalam. Ya.
ya. Mereka dua menuju teman-teman. Baru dibangun, guys. Ah, itu baru dibangun sarangnya, entah baru dibangun entah sudah diterbangkan. Tapi saya rasa sudah diterbangkan nih anakannya nih. Telur, guys. Ini telur. Saya tengok lebih dekat. Gak bisa kita pantau lebih jelas, bos, karena kalau kita apakan nanti takut jatuh telurnya. Jadi kita biarkan saya ada dua telur. Apa itu dia juga? Nama. Ah, jinak, guys. Ah, ada induknya nih di dalam nih, ha. Ini induknya nih. Dulu. Belum. Ah, terbang dia. Kosong, guys. Nah, guys, jadi mungkin hanya ini perjumpaan kita pada kali ini, dan bisa kita lihat di sini alhamdulillah ya, masih ada banyak burung-burung, dan juga burung-burung tersebut masih berani bersarang di dekat-dekat rumah warga ataupun di tempat-tempat keramaian. Itu bisa membuktikan bahwa di sini masyarakat di sini masih sangat menjaga kelestarian alam. Nah, mungkin hanya sekian perjumpaan kita pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.